Tiang listrik dengan kabel semrawut terbakar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Api berkobar dan asap tebal membuat warga panik. Kabel semrawut ini tiba-tiba terbakar di Jalan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Api membesar disertai dengan asap tebal membuat warga dan pengendara panik. Mereka langsung berupaya menjauhi lokasi kebakaran. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas macet dan sejumlah kabel terputus. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kebakaran juga akibat korsleting listrik. Dari korsleting listrik dari beberapa hari ini sih, gejala korsleting itu nggak ada. Okay. Cuma dari pihak PLN ya mungkin pengalamannya masih biasa itulah. Terus apa bang yang kebakar bang? Kabel sih, kabel doang. Gak ada lain-lain.